kisaran sebulan setengah lah kata si Mas Arif. Oh, baru kemarin berarti iya Pak. Udah lihat apa aja kata bapaknya begitu. Nah, udah lihat apa? Maksudnya gimana Pak? Mas Arif kan nanya kan. E, ya selama. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arif di Cirebon. Mas Arif menceritakan sebuah kejadian atau pengalaman horror, pengalaman horror mohon maaf, yang pernah dia alami sekitar tahun 2008. Mas Arif sendiri asli Cirebon, cuman dia sekolah atau kuliahnya itu di Jogja. Sewaktu mengalami kejadian ini, ya lokasinya itu di Jogja sana, dan waktu itu memang Mas Arif itu kayak boleh dibilang salah pergaulan ya kuliah. Kuliah harusnya fokus ke ya kuliah aja gitu ya, ke tugas-tugas, ke perkuliahan apa yang dia pelajari segala macam, eh salah-salah gaul sama mahasiswa-mahasiswa yang mikirin bisnis waktu itu. Jadi secara nggak langsung pun akhirnya ke bawah. Ini salah gaul dalam tanda kutip ya. Jadi teman-temannya awalnya sih satu kosan. Terus uh, ada satu temannya itu ya kayak gitu. Ngomonginnya tuh bisnis-bisnis terus. Dari awal ketemu gitu misalkan. Itu udah ngomongin bisnis-bisnis sampai akhirnya apa? Yaitu tadi memang benar bisnisnya tuh terrealisasi dengan beberapa orang-orang yang baru datang ke sana dibukalah sebuah warnet waktu itu. Cuman Mas Arif itu belum gak tergabung ya. Dia tuh hanya ya hanya ngedenger ngedenger ceritanya doang. Ikut seneng juga, kagum juga waktu itu. Wah masih kuliah, buka warnet, dapat penghasilan itu kan, wow keren banget gitu pikirnya Mas Arif. Waktu pun berjalan lumayan cukup lama, warnet itu pun berjalan ya. Ini yang dikelola sama teman-temannya tersebut, bukan warnet yang besar tapi ada belasan unit komputer di sana. Dan waktu itu akhirnya apa? Mas Arif pun pengen belajar ah gimana ya cari uang tambahan gitu. Tetap namanya kiriman mengalir, cuman kalau misal Aku udah menghasilkan sendiri kan kayaknya enak meskipun dia ya, nggak usah banyak-banyak lah sebesar apa namanya kiriman dari orang tuanya Mas Arif aja jadi kan aku jadi double gitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang tadinya kebutuhan atau keinginan gitu yang tadinya nggak terpenuhi sekarang bisa terpenuhi itu motivasinya Mas Arif akhirnya apa dia pun mulai nanya-nanya ngobrol-ngobrol sama teman-temannya mulailah dibukalah. Hmm obrolan-obrolan masalah bisnis tadi gimana caranya ya aku bisa dapat uang tambahan seperti itu sampai akhirnya ada satu masukan dari salah satu temannya Mas Arif itu perempuan Rif mending kamu buka ini aja deh buka counter pulsa gitu kamu kan bisa ya jualan pulsa aja lah modelnya kan gak banyak-banyak banget gitu kata si temannya tadi Mas Arif pun kepikiran iya juga ya cukup butuh tempat kecil pajang beberapa nomor gitu ya sama itu tadi pasang jual pulsa begitu pasti ada yang belilah pikirnya Mas Arif bener juga nih setelah dipikir-pikir gitu ya akhirnya apa Mas Arif sama temannya pun ngobrol joinan gitu akhirnya ya titik temunya itu joinan yuk bro yuk buka ini yuk konter HP gitu ya jualan pulsa kecil-kecilan Ah boleh boleh juga kata temannya Temannya pun setuju kebetulan katanya waktu itu Aku ada saudara Itu dia buka uh, Ini loh apa namanya Counter HP HP second seperti itu Wah beneran gitu kan Itu kan bisa dimasukin Bisa dititipin kita juga Nanti kita dapat ini misalnya ada yang laku Segala macam kita dapat keuntungannya Oh iya ya Akhirnya Hal itu pun mereka setujui, mereka akan eksekusi. Yang jadi masalah itu adalah tempat. Kita nyari tempatnya di mana ya? Udah nyari-nyari gitu, tempatnya tuh rata-rata kegedean, terlalu besar untuk ya itu tadi counter HP, harganya juga kan nggak kejangkau. Itu jadi masalah kurang lebih tertunda sekitar satu bulan sampai akhirnya suara atau rencana. Dari Mas Arif mau buka counter HP tersebut itu terdengar oleh teman-teman satu kosannya itu yang buka warnet. Salah satu dari mereka nyamperin Mas Arif. "Rif, dengar-dengar kamu mau ini ya mau buka usaha ya katanya. Oh iya Mas katanya. E, senior jadi manggilnya Mas iya Mas aku mau buka usaha ya. kecil-kecilan Mas pengen buka counter HP counter pulsa kata si Mas Arif. Cuman itu tadi Mas masalahnya kami itu udah nyari-nyari. Uh, aku sama si Ridwan lah kemarin cerita kemarin Ridwan ini Ridwan lagi nggak apa-apa ya uh, Aku sama si Ridwan joinan mau buka begini cuman masalahnya itu tadi tempat mas Wah kebeneran Rif kata si tadi temannya itu Itu di samping tempatku itu yang warnet itu Itu ada tempat kosong Rif cuman ya kecil kata si temannya tadi ya Kecilnya segimana ya mas ya itu loh yang di samping kanan kamu nggak Mas Arif itu sering ke warnet berapa kali ke warnet cuman dia tuh nggak ngeh kalau di kalau misal dari depan itu sebelah kanan ada tempat kecil atau apa dikirainya itu tempatnya disewa juga sama yang usaha warnet tersebut tempatnya segede apa ya masih udah kamu ke warnet aja tengokin sana nanti tak kenalin kalau memang setuju tak kenalin sama yang punya kata si eh uh, masnya tadi ya Terus sudah sampai akhirnya Mas Arif pun nengokin ke sana sama Mas Ridwan ya temannya tadi. Itu tempat yang kecil lah, lebarnya itu cuma 2 meter, ke belakangnya itu 3 meter. Nah, 3 meter itu pun udah disekat, sekat kecil. Nah, di belakangnya itu ada apa namanya? Belakangnya itu nyambung sama warnet ada kamar mandinya segala macam di situ yang sekat itu ruangan belakang itu tuh bisa dipakai buat istirahat di situ. Nah, Mas Arif pun berpikir ya saat nengok ke sana, wah ini tempatnya segini ini cukup buat usahaku ini cukup, cuman murah nggak ya. Terus Mas Arif plus lagi begini, aku misalkan seandainya jadi nyewa tempat ini, artinya aku nggak usah ngelanjutin ngekos di sana. Pikirnya Mas Arif begitu aku bisa ya usaha di sini tidur di sini kayak gitulah. Banyak keuntungannya waktu itu. Akhirnya ngobrol sama teman-teman ya eh sama Mas Ridwan itu temannya tadi. "Wan, aku sih oke okay, Wan, tempat ini menurut kamu gimana?" Aku juga nggak ada masalah gitu kan lagian kan deket warnet. Orang keluar warnet misal mikir nyari pulsa segala macam bisa ngelihat kita gitu kan. "Oh ya juga ya, gimana?" "Ya udah yuk kata Mas Ridwan jadiin aja." Akhirnya ngomong sama temannya tadi, Mas Aku sama Ridwan udah setuju, kami mau menempati tempat ini. Oke, okay, kalau kayak gitu kata si Masnya. Nanti e, tak kabarin lagi, aku coba ngomong sama yang punya ya, biar cepet kelar lah, biar kalian juga bisa cepet jalan. Kata Ini temannya emang ngebantu banget ya, memang orang baik waktu itu. Akhirnya Mas Arif sama Mas Ridwan pun pulang lagi sehari kemudian, keesokan harinya, dikabarin sama temannya tadi. Rif, ini ya. Kalau mau ketemu sama bapaknya Nanti malam jam 8 kata si temannya tadi Oke okay, mas nanti sebelum jam 8 aku ke situ Singkat cerita mas Arif sama mas Ridwan pun ke sana Janjian ketemu jam 8 malam Ketemu sama seorang bapak-bapak Pakai kacamata Rambutnya botak nggak terlalu gemuk ya standar Pakai celana pendek Kaosnya tuh kaos kayak model kaos polo begitu Ada garis-garisnya Uh, pak ini Pak yang mau nyewa tempat ini. Oh kamu yang mau nyewa, mau buat usaha apa Mas ditanyain seperti itu. ini Pak rencananya mau jualan pulsa di sini. Oh bagus itu. Ya sudah cepetan aja kata si bapaknya. Terserah uh, mulainya kapan kata bapaknya. Terserah kalian. Pak kami sih pengen mulai secepatnya Pak. Omong-omong ini berapa ya Pak ya kata bapaknya, bapaknya juga baik waktu itu, ah terserah kalian aja katanya, yang penting jalanin dulu nanti kalau udah jalan, terserah kalian lah bayar atau enggak, juga enggak apa-apa kata bapaknya, malah begitu, ah. pak ya enggak kayak gitu pak, kami enggak enak pak, ya udah gitu aja, kalian jalanin dulu, nanti masalah bayar membayar gampang lah kata bapaknya, di satu sisi mas Arief seneng, kenapa? karena enggak ada modal yang keluar, tapi di satu sisi juga rasa-rasanya ini kok agak ini ya Agak sedikit mengancam untuk jangka panjang Soalnya apa? Kita nggak bayar gitu ya Misal jalan udah jalan udah enak Kita bisa diusir kapan aja Pikirnya Mas Arif seperti Tapi ya karena mentok-mentoknya di situ Bapaknya itu nggak mau dibayar waktu itu Ya sudahlah daripada ini ya udah kita coba aja ya Wan ya Mas Ridwan pun setuju Singkat cerita mereka pun menempati tempat tersebut dan si bapak pemilik uh, ini ya ruko-ruko itu ya nggak tahu ruko nggak tahu apalah pokoknya bentuknya gambarannya juga nggak jelas ternyata dia itu rumahnya di belakang bangunan itu di belakang agak samping lah jadi ini kayak dua rumah rumah yang satu itu rumah gede itu rumah yang ditempatin bapak tersebut di sampingnya itu ada rumah lagi rumah yang nggak terlalu besar nah ini bagian depannya itu kayak di berjejer gitu ya ada beberapa tempat nah itu termasuk warnet itu nyewa ada beberapa ada tiga tempat itu bisa disambungin ke sana semuanya itu dijadiin warnet nah ini yang nyempil satu ditempatin sama Mas Arif tadi lanjut lagi oh ternyata bapaknya rumahnya di sini kata Mas rumahnya gede banget ah orang kayak gini sih udah nggak butuh duit pikirnya Mas Arif udah udah Wan jalanin aja, Wan jalanin aja, paling juga nggak akan diminta atau gimana paling mikirnya dia yang penting depan rumahku rame jadi aman mungkin kayak gitu Mas Arif tuh mikirnya ya ini udah bisnis pun mulai berjalan Mas Arif sama Mas Ridwan itu gantian uh, sif sifan kalau memang bareng kosong ya sudah di sana sesekali Mas Arif tidur di tempat tersebut ini karena kosannya tuh masih ada ya belum habis sesekali Mas Ridwan yang di sana sesekali mereka nggak bisa tidur bareng gitu karena tempatnya tuh sempit begitu kosannya habis nggak pernah terjadi apapun gitu ya begitu kosannya habis Mas Arif pun ngomong sama Ridwan Wan boleh ndak kalau misal aku nempatin? ya tempatin aja Rip santai aja aku sih masih di kosan nggak apa-apa ya justru aku yang ini kamu sendiri di sini kalau malam nggak apa-apa Rif aku nggak apa-apa kata Mas Arif aku fine fine aja udah kosannya Mas Arif pun habis dia pun pindah ke situ nempatin konter yang ukurannya cuma 2 meter tersebut ya kecil nah awal-awal itu memang gak terjadi apa-apa tapi belakangan semakin sering Mas Arif nginep di sana disitulah dia tuh mulai merasakan sesuatu yang agak sedikit aneh tepat di belakang konter HP tersebut kan nyambung sama warnet ya belakangnya itu nah di bagian belakang itu terbuka Area jemuran, dari area jemuran tersebut, itu bisa ngelihat ke rumahnya si bapak, karena rumahnya dua lantai ya, rumah rumah gede gitu. Itu bisa kelihatan, tembok pembatasnya juga nggak terlalu tinggi, itu kelihatan gitu. Kalau malam, misal Mas Arief ke area, nah ini, uh, apa namanya, konternya Mas Arief, belakangnya itu area jemuran tadi, bagian belakangnya itu lagi kamar mandi, toilet, itu nyambung dengan yang di warnet tersebut. Kalau malam ke belakang ke sana Mas Arif kan harus ngeli Bisa ngelihat e, rumahnya si Bapak itu ya. Pernah suatu malam Mas Arif itu lagi ke belakang sana, lagi mau ke toilet. Nah, begitu selesai dari toilet mau balik ke konter lagi ke depan sana, dia itu ngedengar ada suara orang nangis. Ada perempuan nangis yang suaranya itu ya tersedu-sedu seperti itulah nangis sesenggukan gitu. Itu siapa gitu. Mas Arif tuh nggak berani nengok waktu itu ya mikirin aduh, enggak lah yang beginian enggak akhirnya lanjut jalan ke sana. Mas Arif juga di depan mikirin itu siapa ya, kira-kira siapa ya. Udah waktu pun berlalu, hanya kejadian-kejadian kecil seperti itu sampai akhirnya tuh begini. Suatu hari hal tersebut itu terulang. Kali ini Mas Arif ke belakang bukan arah balik ya, tapi arah ke belakang ke toilet sana. Waktu itu udah malam sekitar jam 11 malam. Konter itu juga udah tutup, warnet masih buka, konter udah tutup. Mas Arif lagi ke belakang, dia itu mendengar ada suara orang nangis lagi, loh. kok ada suara orang nangis lagi. Mas Arif kan uh, kayak refleks gitu ya, nengok ke atas gitu. Begitu nengok ke atas, Mas Arif itu melihat di ujung ini loh, ujung atap gini yang segitiga paling depan di ujung di situ itu ada sosok perempuan itu lagi duduk di sana. Dilihatin sama Mas Arif Astaghfirullahaladzim gitu kan. Mau bilang kuntilanak ya, kayaknya itu bukan kuntilanak. Kalau kuntilanak itu kan biasanya bajunya putih begitu ya. Ini ngeliat ke atas, perempuan itu tuh pakai daster daster ibu-ibu pada umumnya ya das, cuman lengan panjang dasternya itu tangannya juga kelihatan dasternya pun motif kembang-kembang seperti itu rambutnya itu panjang memang dia itu lagi duduk di ujung genteng itu lah itu siapa gitu bisma pikirnya Mas itu siapa ya kok nangis di situ kebelet nggak bisa ditahan Mas Ari pun kesana sana dulu ke toilet setelah selesai nengok lagi perempuan itu tuh masih ada nangis di atas Uh, 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 uh itu siapa ya? Itu siapa ya? Itu setan atau bukan gitu, ada Ya kayak gitu. Uh, apa namanya? Itu setan atau bukan? Tapi kayaknya bukan setan itu kayaknya orang, deh. Mas Arif pun ke warnet ke sana manggil temannya. "Bro, ada orang nangis di atas genteng di rumahnya Bapak," kata si Mas Arifnya. "Yang bener katanya kuntilanak kali, kuntilanak kali. Bukan ini orang kalau kuntilanak tuh bajunya putih kan. Ini tuh enggak pakai daster, Yang jaga warnet akhirnya keluar sebentar gitu, jaga warna itu dua orang, yang satu itu keluar nengokin ke belakang sana, bro itu masih ada nangis di sana. Cuman ya begitu mereka tuh mau mau ngapain gitu, nggak bisa bantuin, mau laporan ya laporan ke siapa? Udah malam begini, udah biarin aja, biarin aja. Memang Mas Arief waktu itu, udahlah aku nggak mau terlibat masalah beginian gitu. Udah 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 bro, yang penting kamu lihat kan, ya aku lihat udah Mas Arief pun balik ke konter tidur di sana namanya malam kan hening tidur itu kayaknya eh, apa namanya nggak pules malam itu gara-gara itu tadi suara nangis itu suara tangisan itu terdengar sampai sekitar jam satu pagi itu masih nangis saja di atas di sana Mas Arifnya pun aku nggak bisa tidur nih kalau kayak gini sampai akhirnya mungkin kelelahan ya tertidur juga waktu itu itu pertama Keesokan harinya Mas Arif pun nanya-nanya ke orang warnet di sana, ke temannya yang satu kosan dulu, Mas. Tadi malam aku lihat di rumahnya bapak ada seorang perempuan, Mas. Nggak tahu ibu-ibu kayaknya ya. Itu nangis di atas atap, Mas itu. Ah udah, Rip nggak usah dipikirin, kata si Masnya tadi. Udah nggak usah dipikirin. Itu udah biasa kok, lo. udah biasa, Mas. Emang jenengan juga pernah lihat ya. Iya, saya pernah lihat pas awal-awal, tapi udahlah belakangan ya tak biarin aja. Uh, apa namanya si masnya tadi itu sempet ngomong jangan-jangan itu ini kali ibu kos kayak ibu kos apa namanya istrinya si bapak itu istri yang punya rumah ini kali masa sih mas kayak gitu ya aku juga nggak tahu kata temannya tadi udah nggak usah dipikirin mas Arif pun akhirnya udah nggak ada teman bicara nggak ada yang bisa diajak buat diskusi masalah tadi sampai akhirnya tuh begini Mas Arief udah mulai membiasakan diri dengan kejadian tersebut karena apa? Hal itu tuh nggak setiap hari, tapi se mungkin bisa seminggu sekali lah. Harinya pun ngacak, nggak mesti nggak tetap gitu. Ya. Harinya pun ngacak. Kalau muncul ya muncul, kalau nggak ya enggak. Sampai suatu hari ada sesuatu yang beda di malam itu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, udah ninggalin komentar, udah join jadi membershipnya lapak horor, udah ngasih hadiah dalam bentuk super thanks termasuk kawan-kawan yang udah membeli merchandise-nya lapak horor. Terima kasih banyak semuanya, semoga itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya. Amin. Baik. Kita lanjut lagi. Mohon maaf ini agak sedikit mau pilek kayaknya. Nah. Mas Arif malam itu mengalami sesuatu yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Mohon maaf. Kan biasanya yang dilihat itu perempuan nangis di atas di atap sana kan. Kali ini tuh beda, justru di balkon lantai dua itu perempuan itu muncul, perempuan itu pegangan begini sambil oh 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 ngeluarin suara seperti itu. Mas Arif pun, astagfirullahaladzim. itu kenapa lagi si ibu gitu itu kenapa lagi si ibu kok kayak gitu badannya di begini-begini digoyang-goyang itu sambil ngeluarin suara yang serem kayak gitu. Mas Arif pun ke belakang, ini kasusnya sama mau ke toilet. Mas Arif pun ke belakang, itu suaranya masih kenceng banget. Mas Ari pun keluar. Setelah keluar, apa nengok lagi begini, kan? Si ibu-ibu tadi itu lompat dari lantai dua, lompat kedengeran suaranya tuh keras. Buak gitu kayak ya badan yang jatuh dari ketinggian, gimana sih? Mohon maaf ya, kayak orang yang bunuh diri seperti itu." Mas Ari pun panik. Dia panik langsung menuju ke warnet, "Mas, mas, mas." si ibu katanya si ibu kenapa si ibu kenapa ibu bunuh diri ibu bunuh diri katanya begitu kan ribut semuanya akhirnya apa pada keluar lewat pintu depan sana memang ada gerbang-gerbang besi begitu cuman di depannya itu ada tanaman-tanaman jadi dari depan itu nggak bisa langsung ngelihat ke sana pagernya itu tak 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 tak, 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 tak. gitu permisi papa papa dipanggil-panggil bapaknya ya di, apa namanya pokoknya dipukul-pukul lah pagernya sampai bapaknya pun akhirnya keluar. Malam itu udah sepi, udah sekitar jam lagi-lagi jam 11 malam, setengah 12 begitu menjelang tengah malam udah sepi area situ. Dipanggil-panggil sampai akhirnya bapaknya itu keluar. Loh, kenapa ya? Ada apa? Ada apa? Ini malam-malam begini kok berisik seperti ini? Kenapa? Kenapa bapaknya itu agak sedikit marah waktu itu, Pak? Ibu, Pak katanya Ibu kenapa? Kata bapaknya tadi. Ibu kenapa? Ibu bunuh diri, Pak. Ibu bunuh. Ibu lompat dari lantai dua, Pak. Saya ngelihat, Pak. Saya ngelihat, kata Mas Arief. Ah, kalian lihat. Lihat apaan, katanya. Sana masuk, coba dicek. Itu gerbang akhirnya dibuka sama bapaknya. Dicek ke sana. Gak ada apa-apa. gitu. Kok gak ada apa-apa ya, Mas, ya? Kalian ini ada-ada aja, gitu. Ganggu. Udah, 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 udah. Udah keluar, keluar, keluar. Bapaknya tuh mungkin agak sedikit kesel kali, ya. Nadanya pun udah agak sedikit berbeda. Akhirnya apa? Mas Arif pun meninggalkan tempat itu bingung. Rif, kamu nggak enak loh, Rif. Malah Mas Arifnya itu yang disalahin, disalahin sama temannya. Rif nggak enak loh kalau kayak gitu gitu. Udah mendingan, kan aku juga udah bilang, udah nggak usah diurusin gitu, nggak usah ikut campur, kata si Mas ya tadi. Iya Mas, cuman kan aku melihatnya seperti itu Mas. Ibu ya tadi itu jatuh, katanya begitu. Ya sudah, kalau kayak gitu udah itu aja lah. Memang gini leh, gampangnya ngomong kata si masnya Memang rumah itu, bapak itu, itu memang ada aneh-anehnya katanya begitu. Jadi udah biarin aja gitu loh. Banyak kali yang nggak masuk akal kata si masnya tadi. Gitu ya mas ya. Iya. Ya udah kamu nggak usah mikirin. Iya iya mas iya mas. Gak usah mikirin, gak usah mikirin. Namanya habis ngelihat hal seperti itu ya kepikiran terus sama Mas Arif itu apa? dia beneran jatuh atau cuman aku halusinasi aja ya gitu pikirnya pikirnya Mas Arif bingung dia dipikirin selama beberapa hari tapi ya dagang tetap jalan ke kampus tetap jalan sampai akhirnya beberapa hari kemudian lagi sepi-sepinya warnet juga sepi malam itu Mas Arif juga terakhir orang beli pulsa itu jam 9 malam tapi Mas Arif ya pengen tetap dibuka gitu sampai nantilah tengah malam atau secapeknya dia aja. Mas Ari pun duduk di sana sendirian jam 10 lewat. Mas Arif lagi ngelamun, lagi di konter begitu ya, lagi lihat-lihat HP kayak gitu. Ngademnya kan ke arah jalan, ini dari arah kiri, berarti dari rumah si bapak itu tol seorang perempuan. Itu pertama kalinya Mas Arief itu berhadap-hadapan. Dia itu meyakini kalau perempuan ini adalah istrinya si bapak yang pernah dia lihat duduk di atap sama yang pernah dia lihat menjatuhkan diri ke bawah. Ini nih pasti orang tuh. Mas Arief agak sedikit kaget dan nggak nyangka mukanya mukanya tuh pucet putih banget mukanya tuh putih putihnya tuh gimana sih ya bukan putihnya orang hidup lah kata Mas Arif itu serem sumpah aku serem kata aku itu takut pakai daster biasa ya kembang-kembang begitu rambutnya tuh agak keriting tapi keriting yang lembut cuman digerai panjang seperut gitu bagian depannya itu tongol begitu kan Mas Arif sempat Ostovirulazim gitu sempat kaget gitu kan diperhatiin kok mukanya serem kayak gini ini setan atau bukan ini setan atau bukan nah sampai akhirnya ngomong ibu tadi Mas isi pulsa katanya begitu oh iya cibuk cibuk uh, silahkan bu Mas Arif itu gemeteran ngasih kertasnya bu silahkan nomornya ditulis uh, gitu Uh, baik uh, apa namanya Si ibu tadi pun akhirnya nulis nomor sat, 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 sat. Mas Arief nawarin dulu Bu mau yang fisik atau yang mau yang ini gitu ya Apa sih namanya Yang dimasukin begitu aja Ibunya milih itu Yang nulis nomor Akhirnya nomornya ditulis gitu Mas Arief kan gak berani ngeliatin gitu kan Baunya itu wangi Wangi melati gitu Baunya sih wangi Tapi ya serem Wangi begini wujudnya begitu tapi ya ini orang sih aku yakin bukan yang aneh-aneh ini istrinya si bapak itu cuman ya serem begini semoga dia tuh nggak jahat nah saat nulis itu mas Arif kan ya merhatiin tangannya tapi nggak merhatiin tulisannya kukunya itu item-item semua kayak diwarnain warna hitam lah begitu tangannya pucat putih kukunya warnanya hitam itu kan serem selesai si ibu tadi bukannya bayar atau berapa Mas Arif pun nggak berani nanya Bu mau isi yang berapa gitu udahlah biarin aja lah gitu ibu itu langsung pergi nggak ada suara gerbang dibuka atau apa Mas Arif itu masih diem aja ini kira-kira berapa ya mempertimbangkan gitu ah udahlah ini tak isi gratis aja deh katanya kira-kira yang pantas buat ibu itu berapa ya sepuluh ribu ya kayaknya nggak pantas gitu udahlah dua ribu aja deh tak isiin nanti gampang urusannya sama bapak mikirinya tuh hal seperti itu kertasnya pun dibalik begini dilihat si ibu itu nulis angka cuman angkanya itu bukan angka nomor handphone loh nomor handphone kan biasanya 08 berapa begitu kan ini tuh enggak nomornya itu ngacak dan panjang banget ada belasan digit waktu loh ini nomor apa gitu kan lah gimana sih ibu gitu pikirnya oh, udahlah biarin aja lah orang nomornya kayak gini berarti aku nggak nggak bisa ngisiin nih kayak gini dan kayaknya aku yakin ibunya tuh kayaknya mungkin agak ya ada gangguan jiwa atau gimana ya disitulah Mas Arief itu mulai menyelidik malam itu juga setelah ibunya pergi dari tempat itu Mas Arif itu keluar dari konter sengaja cuman mau longak-longok begini, cuman mau jelidikin doang. Di apa? Mas Arif ke samping ke rumah itu ngeliatin mana si ibu tadi kok konda ada ya, nggak ada siapa-siapa di situ. Nah, balik lagi Mas Arif. Dua kali ke sana lagi sampai hampir tengah malam. Itu ke situ, ke sana si ibu-ibu tadi ternyata dia, Mas Arief itu kaget gara-gara di depan rumah tersebut itu ada pohon cemara sebelah kiri deket sama konternya Mas Arief Mas Arief itu kan di daerah gerbang sana ya, longak-longak, longak longok sampai akhirnya si ibu itu, untuk kesekian kali bolak-baliknya Mas Arief tadi ibu tadi itu tiba-tiba nongol begini Mas Arief lagi-lagi kaget Wah, bu, bu, ibunya itu nanya karep ngopo katanya kamu mau ngapain? Eh, uh, enggak bu, enggak bu, enggak bu, kamu lagi nyariin saya ya? Ditanyain begitu, eh, uh, enggak bu, enggak bu, maaf bu, maaf bu. Yo wes, balik rono katanya ya sudah, pulang sana, maksudnya suruh balik ke si tukang konter eh, ke tempat konter tadi. Mas Ari pun enggak ada pilihan balik lagi ke sana. Enggak ada, kayak dia tuh ngerasa kapok gitu, dia tuh kejebak. Eh, uh, istilahnya tuh apa ya? asem aku itu ngintip ternyata dia ketahuan gitu itu tuh rasa malunya gimana gitu aku tuh nggak enak beneran dah aku nggak enak cuman di situ kurang lebih sekitar 15 menit kemudian si ibu itu tuh datang datang cuman nggak ke arah counter dia tuh begini uh, dari samping gitu ya Mas Arif ngeliat ke depan si ibu tadi cuman berdiri doang deket sama jalan di situ dulu. si ibu ini mau kemana ya ibu ini mau kemana ya lagi bertanya-tanya seperti itu si ibu itu tiba-tiba begini loh kawan-kawan mungkin pernah lihat ya katanya uh, apa namanya kayang posisi kayang ibu itu uh, bukan tangannya begini enggak tangannya tetap lurus ke belakang begini cuman badannya tuh melengkung ke belakang seperti itu serius ini si ibu mau ngapain si ibu mau ngapain tangannya begini badannya tuh melaku ke belakang Ibunya itu mundur jalan, deg-deg-deg-deg-deg ke sana. Itu Mas Arif itu kayak ini ibu kenapa dia itu lagi atraksi atau gimana? Cuman itu serem banget kata Mas Arif. Sumpah ini tuh serem banget. Ini sebenarnya apa dan ibu ini tuh siapa gitu? Aku harus cari tahu nih. Aku harus cari tahu. Udah malam itu gara-gara ngeliat begitu, ini udah nggak ada yang beli. Aku harus nongkrongin di sini tak tutup aja lah. Akhirnya ditutup malam itu Mas Arif pun malam. Uh, itu menghabiskan waktu di warnet ngobrol-ngobrol sama orang warnet aku tadi ngelihat begini 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 komentar mereka cuman apa Rif udah Rif nggak usah ikut campur beneran deh nggak usah ikut campur udah kamu fokus aja di usaha gitu nggak usah mikirin yang kayak gitu-gitu deh bahaya takutnya kata si masnya Mas Arif pun nggak ada pilihan dia pun ya sudah setuju ya udah deh Sepertinya aku udah tahu terlalu banyak meskipun masih banyak misteri yang terjadi di rumah ini. Udahlah aku mau diem-diem aja kata Mas Arief. Akhirnya apa Mas Arief pun selama beberapa minggu itu udah nggak mau ngurusin itu. Ibunya nangis di atas, ibunya hau -hau di lantai dua. Itu kejadian beberapa kali ya. Mas Arief pun udahlah bodoh amat. Bahkan pernah loh. Waktu maghrib sekitar jam 6 sore si ibu tadi itu keluar dari rumah itu berdiri pinggir jalan itu ngelakuin begini lagi mundur lagi itu pernah jam 6 sore Mas Arif situ kaget ada temennya cuman lagi di belakang langsung lah Mas Arif lari ke belakang ya Rif kenapa Rif kenapa ditanyain Mas Arif nggak ngomong udahlah aku nggak mau ngurusin masalah itu lagi aku tahan aja di sini aku tahan aja di sini sampai akhirnya tuh begini ada seseorang yang Mas Arif itu nggak kenal. Dia itu datang ke konter siang-siang jam 2 siang. Lagi panas-panasnya gitu ya. Mas saya boleh numpang istirahat di sini dah, Mas. Oh, jip. silakan, Pak. Duduk di depan sana ya. Bapaknya tadi pun bawa minuman dingin waktu itu. Nah, Mas Arif kan kirain ya istirahat sih istirahat barangkali mau beli atau apa gitu ya. Ditungguin gitu sampai lima menit orang ini tuh nggak bilang mau beli pulsa atau apa. Malah ngajakin ngobrol. Mas udah lama mas di sini. Mas Arif kan jadi curiga nih ah jangan-jangan mau maling nih atau apa. Mas Arif pun nggak mau meninggalkan konter tetap aja di situ. Mas udah lama di sini mas. E, udah lumayan lama pak katanya. Berapa lama nih? Ya ini baru kisaran sebulan setengah lah kata si Mas Arif. Oh, baru kemarin berarti iya Pak. Udah lihat apa aja kata bapaknya begitu. Nah, udah lihat apa? Maksudnya gimana Pak? Mas Arif kan nanya kan. E, ya selama di sini kamu tuh udah lihat apa aja. Itu tuh yang tinggal di sebelah yang punya tempat ini katanya. Kamu udah lihat apa aja? Di situ Mas Arif kayak ngerasa wah ini orang tahu juga nih. Orang tahu juga. Mas Arief yang niatnya dari awal nggak mau ngomongin hal itu lagi terpaksa hari itu pun terbuka meskipun nggak semuanya Pak Bapak itu siapa pertama ditanyain Saya bukan orang sini Mas katanya saya tuh di kampung sebelah di situ dan nggak saya tuh penasaran aja Mas biasanya dulu ada yang tinggal di sini tuh sama saya tanyain juga katanya. Jadi gini, Mas. Kalau bisa jenengan itu di sini jangan terlalu lama, Mas. Jangan lewat dari setahun ya, katanya begitu. Lu maksudnya gimana, Pak? Ya, saya itu tahu kata si bapak tadi, cuman yang bikin Mas Arif agak kurang respek sama si bapak itu, ngomongnya itu berbelit-belit. Eh uh, nadanya atau bahasanya pun agak sedikit gimana ya, agak congkak begitulah, agak sombong, pokoknya nggak menyenangkan lah orang ini buat ngobrol. Tapi ya itu tadi, ada sesuatu yang disampaikan sama si bapak itu, mas, jenengan bayar berapa di sini mas? E, itu saya tuh dikasih gratis pak. Nah itu dikasih gratis, itu yang sebelah warnet gimana? Oh kalau itu saya ndak tahu pak. Itu dikasih gratis juga itu kata si bapaknya. Wah si bapak ini sok tahu banget gitu. Orang temannya si masnya itu aja nggak pernah cerita kalau kalau tempat di sini tuh gratis gitu kan. Bapak ini sok tahu nih. Terus maksudnya apa sih pak? Akhirnya ditanya ya, didesak-desak. Maksudnya apa sih pak? Jadi gini mas, keluarga ini tuh nggak bener mas katanya. Lo nggak bener gimana pak? mereka itu pesugihan kata si kalian dikasih gratis di sini itu nanti kalian yang akan dijadikan makanan mereka katanya begitu uh mas Arif kan satu kaget kedua kok bapak itu langsung toktil gitu ya, langsung ngomong seperti itu pak maaf pak kalau itu saya terus terang ya nggak mau berpikiran sejauh itu dulu pak karena kayaknya terlalu dini untuk ngomongin masalah itu ya sudah kalau kamu nggak percaya tunggu aja kata si bapak bapak itu pun pergi pergi begitu aja mas Arif pun akhirnya nanya ngobrol sama yang punya warnet yang punya warnet akhirnya ngebuka Rif jadi gini Rif ini tak buka semua ya Rif ya aku itu udah menyelidik katanya loh mas nyelidikin apa apa yang kamu tahu itu aku juga tahu Rif aku udah ngomong sama bapaknya perihal masalah ini memang bener warnet ini tuh gratis tapi apa yang diomongin sama bapak itu tuh nggak bener bapak tamumu ya tamu itu loh bukan bapak yang punya tanah ini itu nggak bener ya kenapa pak justru istrinya itu kena korban santet kata si yang punya warnet duh begitu mas Iya, yang nyantet siapa mas? Yang nyantet itu yang datang ke tempatmu katanya. Dia itu sama keluarganya itu pengen banget rumah yang ada di belakang ini. Mereka itu masih kerabat, Rif katanya. Mereka pengen banget rumah yang di belakang ini. Kalau ini udah diambil sama dia ya kita nggak bisa di sini katanya begitu dulu mas. Kok sampai segitunya ya nggak tahu lah masalah keluarga. Kalau nggak percaya kamu tanya tuh depan gitu. Akhirnya apa dipanggil juga bapak-bapak yang di depan punya rumah di sana. Pak ini pak e, teman saya pengen tahu masalah itu. Oh iya bener mas itu memang bener mas. Sampai akhirnya apa bapak yang di rumah itu pun ngumpul di situ semuanya dijelaskan semuanya. Iya mas jadi begitu. Saya tuh punya kerabat begini-begini-begini nggak begini, begini, suka dengan pembagian yang dulu sebenarnya tanah ini tuh saya bayarin katanya dan yang diserang itu istri saya istri saya jadi seperti itu mohon maaf mungkin bahasa gampangnya istri saya jadi gila mas katanya begitu kata bapaknya, lah 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 pak terus ini pak kenapa kita dikasih gratis pak ya saya seneng gitu ya cuman kenapa dikasih gratis seperti ini nggak tahu saya tuh ngobrol sama orang pinter juga yang mengerti seperti itu Pak itu untuk pembersihan katanya itu udah yang di depan-depan itu dikasih ke orang tapi bukan dalam artian dikasih itu dipakai buat usaha tapi dikasih gratis Pak jangan ditarik ini katanya begitu makanya itu tadi sampean sampean udah pakai aja yang penting rumah saya ramai gitu dan sekarang Alhamdulillah istri saya itu sebenarnya udah mending Mas kalau dulu uh kata si bapaknya itu sumpah saya aja nggak tahan mas gitu itu nyampe nabrak nabrakin badan ke tembok mas ini udah kepalanya itu udah retak gitu ya ya diobatin secara medis tulang tulangnya itu juga udah patah tetap aja kita obatin pakai medis cuman istri saya itu kuat bertahan doain aja ya mas Arif sama ini temannya yang itu semoga bisa sembuh bisa selamat katanya lupa kenapa nggak diserang balik aja pak lah enggak lah masalah kayak gitu nanti kalau misal saya nyerang balik apa bedanya saya sama dia gitu kan enggak apa-apa kita hadapi dengan bersabar kata bapaknya dan Alhamdulillah sampai satu tahun ya memang enggak terjadi apa-apa meskipun hawa enggak enak banyak serangan-serangan gaib yang model-model santet-santet seperti itu itu banyak cuman Alhamdulillahnya kayak mental gitu enggak mempan lah tahan itu cuman sehari Mas Arif meriang, mimpinya nggak enak segala macam. Hanya sebatas itu setelah mem, apa namanya? Setelah sehari itu nanti hilang lagi. Seperti itu. sampai akhirnya Mas Arif dagang counter di sana itu sampai kurang lebih sekitar 2 tahun sampai kuliahnya habis. Mas Arif pun balik ke Cirebon dan akhirnya pindah ke Jakarta sana. Kayak gitu. Sampai sekarang Mas Arif itu masih di Jakarta. Udah itu aja. Uh, satu cerita dari Mas Arif, uh, apa namanya? mohon maaf kalau misal ceritanya tuh banyak kekurangan di sana sini, uh, ceritanya soalnya, ya mohon maaf Mas Arif, agak sedikit ngacak gitu ya, jadi ya kurang lebih itulah yang kami pahami dari ceritanya Mas Arif tersebut. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak. mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rizki yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya lapak horor, doa dari kami untuk saudara-saudara kita di Palestina juga, yang terbaik pastinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya lapak horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.